Semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Hari ini kita mau menambah hafalan, 3 hafalan. Apa saja itu? Yang pertama, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 3. Yang kedua, kita mau menambah hafalan doa turun hujan. Dan yang ketiga, kita mau hafalan hadis menyayangi binatang. Sudah siap? Kita mulai ya. Yuk. Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu antum turun hujan. Allahumma soyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan. Allahumma soyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kami. Hadis menyayangi binatang. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man matala bil hayawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang jahat pada hewan. Hadis menyayangi binatang. La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang jahat pada hewan. Akhirnya hafalan kita bertambah lagi ya teman-teman. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dalam menghafal dan kemudahan. Dan semoga semua anak-anak hebat At-Taqwa bisa menghafalkannya ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mau menonton video Ustazah Rati dan mau hafalan bersama Ustazah. Ustazah